mari kita sambut dengan tepukan yang meriah hadirnya kedua mempelai dan juga kedua keluarga besar kita, Tia dan Rahma. Dengan mengenakan busana tradisional Sumatera dan diiringi alunan saksofon yang memainkan lagu Beautiful in White yang merupakan lagu favorit dari kedua mempelai, sang raja dan juga ratu sehari kita, berjalan menapakkan kaki diikuti oleh orang tua kandung dari kedua mempelai beserta keluarga besar. Mempelai wanita yang cantik jelita, Aditya Silviana, gadis manis kelahiran Bandar Lampung 1 Juli 1997, adalah putri bungsu dari 5 bersaudara, buah hati pasangan Bapak Sukri almarhum dan Ibu Suhaiti. Aditya Silviana saat ini adalah bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Dhani Cokrodipo. Alhamdulillah, mempelai wanita yang cantik jelita mendapat suntingan jejaka sejati tampan dan perkasa Rahmat Hidayat, pemuda tampan kelahiran Bandar Lampung 3 Mei 1993, putra pertama dari 2 bersaudara, buah hati pasangan Bapak Azhari dan Ibu Muriah. Mempelai pria Rahmat Hidayat saat ini tengah merintis usaha sebagai owner dari White Second Store. Setelah akad, mereka berjanji menjaga rasa cinta untuk terus bertahan di atas rasa sayang, dan berjalan dengan rasa rindu untuk terus menyatu. Aku ingin bersamamu menggapai cinta dan asa, menuju harapan sejati hanya untuk mendapat ridho ilahi rabbi. Sungguh indah dan mulianya cinta yang telah mereka bina. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada kedua mempelai beserta ayah dan bunda, dan kepada para tamu undangan yang berbahagia dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Masuk ke Taman Puspa Serentak, memetik bunga sedaun pandan. Sekian lama memadu cinta, tercapai jua ke kursi pelaminan.